Aya nu nitip, aya nu ngabantosan deui ka nu emak rejeki saat ieu. Ti orang Jerman mah. Orang Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Jampang Turunan Kidul? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan milik rezekinya. Baiklah, sekarang saya akan bersilaturahmi ke Ma En ya sahabat, yang ke-6 kalinya ke rumah Ma En untuk menyampaikan donasi dari hamba Allah dari Jerman ya. Beliau menitipkan donasi untuk disampaikan ke Ma En. Kemarin Ma En dapat donasi dari orang Korea, sekarang dari orang Jerman. Kita lihat dulu sahabat, si emaknya ada di rumah atau enggak ya. Tuh sahabat, mainnya lagi dipanggil sama kakak iparnya sahabat. Ayo tuh mak, buat di kamar. Cobi. Assalamualaikum. Di dapur semuanya tuh sahabat. Iya ya saya mak. Mak, nuju naon mak. Nuju masak sanes. Si emaknya gak mendengar sahabat ya, kurang pendengarannya kurang ini. Mak, emut kene ka abdi mak. Ya incu mak, incu mak. Di mana? Anu kamari ka dieu masih an aci sini. Oh. Si emaknya. Tangga tu mah. Jadi tu mana? Sorongannya. Sarang barudak. Mohon, nuju masak naon mah teh? Nuju masak naon? Sagebrai, sagebrai. Eta arek ngrasa ngue teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, buka pantona neng poek. Hujan ini sok ribuk mata itu di saren kuning. Iris. Nana nana uyu. Nuyu. Nana nana uyu. Mana ngalihat tuh kapal itu mak? Sukure ragam ngantar aturanannya. Ayo mak orang itu lah. Orang keluar. Yuk. Sok bingung. Mak hayu yuk. Bingung sok teh. Hanya teh tenang. Mak buat ini coba. Ayo di bantuan sok. Ayo gue mau makan mana.
udah agak kuat berdiri sahabat si emaknya. Aing kina aku maha tuh. Kau tuh arek nangtung ya? Nyasok. Ese. Arek nangtung, arek nagong ge. Di baju oge ya meti bebarang ge arek ngambalan arek mangkue. Bade di pangku ku abdi mak. Moal. 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 Ma tos mam ta acan. Ma tos mam acan. Mam can. Patut. Nah, udah di sangrai gini. Kehujanan ni tak sanggup nabi ya di sangrai je tak dekon. Kau percaya? Nya, yang anu kereknya. Nen tu dah ekon. Ini ku non cerik ni. Neng ini kunon cerik. Neng ini mah cerik tinggal itu. Sedih modern. Aku jaman ni papa kata hawa kata rawatan. Keirisan. Nuhiji mangu seretnya ahun. Mak, ya teh, ayah bantosan deh. Ayah nu nitip kang Umar. Ayah nu nitip, ayah nu ngabantosan di kang Umar rejeki saat ini. Di orang Jerman, mak. Di orang Jerman. Di sini nun pendaftaran. Wios paningali video emak. Ayah nu ngabantos eta teh mak. Ngabantos. Salit-alitkeun kang Umar gitu. Totalna sabaraha neng? 718.000 150 perak. Mas, ini ngali. Eta na. Struk na. Tuh, sahabat, biar transparan sahabat ya. Jumlahnya. Usaha di orang Jerman. 719.000 150 perak sahabat ya. Ini titipan dari orang Jerman. Beliau menitipkan uang untuk dikasihkan ke si emak karena beliau melihat video di JTK yang beberapa waktu yang lalu ya. Beliau melihat dan terketuk hatinya untuk membantu ke emak ini, Maen. Mudah-mudahan uang yang dititipkan ke JTK untuk Maen bisa bermanfaat untuk si emak untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan amal yang telah diberikan oleh hamba Allah orang Jerman itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maknya ya acisna tampinya. Mak ya acisna tampinya. Ya acisna. Di orang Jerman, kamu emak. Salib kang emak, kang kebutuhan emak peserkeunnya. Di mana ieu? Tip orang Jerman tak lama kapungkur teh ningali video emak hoyong masihan ka emak cenah salit-aliteun nuhun alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin sahabat ya nominalnya agak seberapa bagi kita semua tapi bagi si emak sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup si emak di sini ya. Si emak ini hidup sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya suami, suaminya udah meninggal, udah lama. Beliau juga kalau makan dikasih sama tetangga ataupun sama kakak iparnya di sebelah rumah sebelah. Mudah-mudahan si emak diberikan kesabaran, ketabahan untuk menjalani hidup ini ya sahabat. Mak, mak sing sabarnya mak, sing sabar dak. Ya ge incu emak anggape incu emak. Ya antos minang ka dia ka emak ameng. Ngan meureun ari incu nu jauh mah teu tiasa tiap waktos ameng ka dia. Da meureun gaduh kasibukan kitu abdi sareng barudak oge. Amin. Mun.
Ini kamarnya si emas sahabat ya. Bukan di kamar tidurnya, tapi di tengah rumah sahabat. Iya mak. Ini apa Neng hurung konsen lah neng barunya. Iya, si mager iya nak cari. Halo. Basa suami. Anu karawas naon mah eta? Anu karawas. Nyeri sampean sanes. Suruh karawas sirah. Sahabat. Kasihan banget sahabat. Lain atuh koge. Tiba barang geus. Sakit kepala. Kaki sudah enggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sahabat ya. Kalau hujan sahabat rumah si emak itu bocor, jadi peralatan semua pada basah kalau di rumahnya sahabat. Anu para ini kasarina kamari emak ini. Ma, tadi teh ternyanak nanawan ka dieu teh. Ternyanak nanawan tadi ka dieu. Ah, lamun eta datang mun ka beko ngadaan. Panado eta ketan. Na di mana samping manu? Ku ka batu tuh. Ah, dieu udah tadi. Mangannya badai tipayun, badai uwi, badai tipayun. Atau siang, ya. Iya. Nya badai uwi. Iya. Ayo nak, kin kadi orang aja deh, among di kamar ngarisake. Kin kadi deh. Badai. Nya badai kerong kadi deh. Mungkin ayah waktu. Kin ayah waktu, lamun ayah rejeki kin kadi deh, insya Allah nyamun. Akan pokoknya mak umi sing sabar di dia nya. Sing sabar, sing sehat, pokoknya masih jauh-jauh pokoknya namanya. Doakan tuh. Umnya didoakan, no, nah tuh cuma pasti ngadoakan kak Inu mah. Pemuka Umka, Umi. Makanya Mi, badai tipayun. Mak, badai pamit, Mak. Baru dak badai uwi. Aya kapriogian deui. Mohon.
masing sehat di dianya. Mohon pada diriksakan deh, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur saya tiasa papenak deui. Doakan atuh ujang. Mohon didoakeun wae da. Ayo, Mak. Gaya. Doakan. Mohon didoakeun sing engal sehat. Sing tawakal, sing sabar mananya. Ini telaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, endainya mana? Di payun. Yuk, Pak. Yuk, Pak, bade ya. Pamit. Ayo, Mak. Hatur nuhun, Mak. Tadi aturanan. Wah, wios. Cekap. Cekap. Mohon. Ma, mangga, Ma. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat. Sekarang kita pulang. Mudah-mudahan si Ma diberikan kesabaran, ketawakalan, serta diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Enggak kuat menahannya, sahabat ya. Sedih.